Halo, selamat datang di channel kami. Seperti biasa, channel ini memberikan pengetahuan tentang kegeografian, pendidikan geografi dan ilmu kebumian lainnya. Agar kami terus memberikan materi ilmiah kegeografian kepada Anda, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi, like videonya, dan berikan komentar untuk kritik dan saran ke depannya. Selamat menyaksikan. Pada video ini, kita akan membahas tentang salah satu klasifikasi iklim dunia, yaitu iklim Junghun. Franz Wilhelm Junghun, lahir di Mansfeld, dekat pegunungan Harz, negara Jerman, tanggal 26 Oktober tahun 1809. Beliau meninggal di Lembang, Bandung tanggal 24 April tahun 1864 pada umur 54 tahun. Junghun adalah seorang naturalis, doktor, botanikus, geolog dan pengarang berkebangsaan Jerman, lalu Belanda. Semasa hidupnya banyak mendedikasikan penelitiannya tentang Pulau Jawa dan Sumatera pada bidang yang dikuasainya. Junghun berjasa sebagai peneliti Pulau Jawa dari sudut pandang ilmu bumi, geologi, vulkanologi dan botanik dan juga daerah Batak di Sumatera. Ia juga tercatat sebagai anggota Koninklijk Instituut for the Toll, Land, and Volkenkunde, KITLV, di Kresidenan Priangan. Uraian menurut ilmu alam dia menuangkan pada karya utamanya yaitu, Pulau Jawa, bentuknya, permukaannya dan susunan dalam tiga jilid, tahun 1852 dan 1854. Sebagaimana kita ketahui pada video sebelumnya tentang definisi dan klasifikasi iklim, iklim juga didasarkan pada karakteristik cuaca yang mempertimbangkan kondisi hujan, suhu, dan angin atau penguapan. Klasifikasi iklim Junghun didasarkan pada ketinggian suatu tempat dan tanaman yang dapat dibudidayakan pada ketinggian tertentu. Berdasarkan ketinggian dari suatu tempat, Junghun membaginya menjadi empat zona iklim antara lain zona iklim panas, zona iklim sedang, zona iklim sejuk, zona iklim dingin. Pertama, zona iklim panas, berada pada ketinggian 0 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Memiliki suhu berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius. Dikarenakan sering terjadinya kekeringan pada tanah, maka hal ini membutuhkan udara dingin. Beberapa contoh tanaman yang dapat dibudidayakan di zona iklim panas yaitu kelapa, karet, tebu, padi, jagung, tembakau, dan coklat. Jenis tanaman-tanaman ini umumnya temukan di wilayah Pulau Sumatera dan juga di Sulawesi. Kedua, zona iklim sedang, berada pada ketinggian 600 hingga 1500 meter di atas permukaan laut. Memiliki suhu berkisar antara 17 derajat Celcius hingga 22 derajat Celcius. Zona sedang ini dapat dirasakan lebih dingin daripada iklim yang sebelumnya. Maka banyak jenis tanaman yang cocok dan bertahan maka mampu dijadikan sebagai kebutuhan pokok pangan bagi masyarakat sekitar. Beberapa contoh tanaman yang dapat dibudidayakan di zona iklim sedang yaitu teh, stroberi, kol, sawi, tomat, kopi, dan selada. Zona iklim sejuk, berada pada ketinggian 1500 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Memiliki suhu berkisar antara 11 derajat Celcius hingga 17 derajat Celcius. Beberapa contoh tanaman yang dapat dibudidayakan di zona iklim sejuk yaitu sayur-sayuran, hutan tanaman industri, kopi, teh, dan kina. Zona iklim dingin, berada pada ketinggian lebih dari 2500 meter di atas permukaan laut. Memiliki suhu berkisar 6 derajat Celcius 11 derajat Celcius. Pada zona iklim dingin tidak ada tanaman yang dapat dibudidayakan, tanaman yang dapat bertahan hidup di zona iklim dingin adalah lumut dan paku.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komentar kritik dan saran. Sampai berjumpa lagi.